Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama kepada Bapak Haji Miftahul Hadi MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Qala Allah ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang tuhu kawula dherek sedaya dawuh pangandikanipun, yang terhormat Bapak Kepala Desa, Desa Mondoretno, beserta para pamong praja yang rawuh pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Ahmad Jalil selaku Ketua Pengurus Yayasan Yayasan Miftahul Huda. Dengan nama sendiri kok lupa. Beserta para segenap jajarannya, komite baik MA dan MTS yang saya hormati, yang kami hormati pula Bapak Kepala MA dan Kepala MTS beserta segenap jajaran Dewan Guru dan tenaga kependidikan yang saya hormati. Agak kecewa sedikit beliau Bapak Haji Mahali tidak bisa rawuh di tengah-tengah kita karena memang kondisi kesehatannya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau yang hari ini atau saat ini sedang diparingi ganjaran gerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan kesehatan sehingga segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Para bapak ibu wali murid dan wali santri yang senantiasa kami hormati, especially Mr. Teflor, you are motivate and inspired for my children and my student. Thank you very much. Anak-anak sekalian, para wisudawan wisudawati dan juga anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 10 dan kelas 11 yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini dengan limpahan hidayah, inayah dan maunahnya kita semua dapat mengikuti acara yang luar biasa, yaitu acara haflah muwadda'ah purnasiswa MTS dan MA Miftahul Huda Mondoretno Bulu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oleh karena itu rasa syukur kita ungkapkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan sunah-sunah beliau, mahabbah kepada beliau, dengan senantiasa kita rajin dan semangat dalam membaca sholawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat fid dini wad dunya hatta akhirah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bapak Haji Supriyono selaku Kepala MTS juga sekaligus mewakili Kepala MA menyampaikan banyak hal. Perasaan beliau tidak jauh beda dengan perasaan saya. Setelah saya mengikuti acara pada siang hari ini, banyak hal yang juga di luar dugaan saya. Kemasan acara yang luar biasa. Dan kemasan acara yang menunjukkan dan menampilkan perform daripada kemampuan dan kompetensi anak-anak kita, baik yang MTS maupun yang MA. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semuanya. Selaku pengurus cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Temanggung, yang pertama saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada keluarga besar MTS dan MA Miftal Huda Mondoretno yang pada hari ini telah berhasil mengantarkan anak didiknya, anak-anak MTS yang berjumlah 29 ya Pak Pri, dan anak-anak MA yang berjumlah 20, anak-anak MTS 32 dan anak-anak MA 36. Alhamdulillah, berkat ikhtiar usaha dari Bapak Ibu Guru, juga kerjasama dengan para wali murid, didukung oleh semua stakeholder, pengurus, Bapak Kepala Desa selaku pemerintah desa, lingkungan masyarakat, alhamdulillah anak-anak yang belajar di MTS dan MA ini dapat menyelesaikan studinya, sehingga pada siang hari ini sudah dinyatakan diwisuda, dan bahkan tadi oleh Bapak Kepala dites secara live, iya kan, dites secara live, jadi tidak ada rekayasa live, ya kan, tidak ada edit-editan kan begitu kira-kira, dan bukan hoax ya, karena live ya kan. Itu alhamdulillah luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah anak-anak pelajari, ilmu yang telah anak-anak peroleh selama belajar di MTS maupun MA adalah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang dengan sabar, dengan telaten membimbing, membina, mendampingi anak-anak sekalian, yakinlah bahwa itu adalah jariah Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah jariah Bapak Ibu sekalian akan menjadi wasilah turunnya keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu Guru sekalian dunia hatta akhirah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan pada masa sekarang ada orientasi yang mulai berubah. Kalau pada dekade abad 20 kemarin, orang tua lebih banyak berorientasi bagaimana menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang favorit dalam tanda petik, yang indikatornya antara lain nilai eptanasnya tinggi, nilai matematikanya tinggi, nilai eksaknya tinggi. Tapi masuk abad 21, orientasinya sudah mulai berubah arah. Sekarang orang tua sudah mulai mencari lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam ilmu eksak, tapi mereka justru lebih mencari lembaga-lembaga pendidikan yang mampu memberikan karakter bagi anak-anaknya. Oleh karena itu tadi juga yang sudah dinarasikan oleh Mr. Teflor itu luar biasa.
anak-anak kita di madrasah-madrasah yang lebih-lebih berbasis pondok pesantren, ya. Yang sekarang lembaga-lembaga yang berbasis pondok pesantren ini menjadi tren dan sekarang menjadi idola. Kalau gadis ini menjadi bunga desa, kira-kira begitu. Banyak dicari orang lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Ya, di situ tidak hanya kita diajarkan berbagai ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu adalah ilmu agama dan juga lebih dari itu lagi adalah pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter inilah yang insya Allah akan bisa menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Menurut sebuah penelitian bahwa kesuksesan, keberhasilan seseorang itu banyak dipengaruhi oleh faktor. Faktor kecerdasan intelektual hanya berpengaruh kurang lebih 10-15% terhadap keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Yang lebih besar dan lebih dominan berpengaruh terhadap kesuksesan dan keberhasilan anak-anak kita adalah faktor kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Anak yang mungkin cerdas dalam bidang matematika eksak, tapi dia tidak pandai bergaul, dia tidak pandai menghargai orang lain, dia kurang disiplin, bagaimana bisa sukses dalam hidupnya? Tapi sebaliknya, anak yang mungkin pengetahuan umum, kecerdasan intelektualnya cukup, tapi dia mampu membawakan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kecerdasan emosional dan spiritualnya tinggi, justru merekalah yang akan menjadi orang-orang yang sukses. Dan itu sudah terbukti secara empiris. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Desa, Pak Yai Hoiron dan Pak Jailil dan teman-teman yang lain, mungkin kalau sedikit kita kemudian mengingat-ingat teman-teman kita yang dulu sama-sama sekolah, satu kelas, satu angkatan. Uyom bien kae Mas Yanto kae jan rada bodho nang sekolah, ning saiki kok sukses dadi wong. Lah, ternyata telusur punya telusur, dia ternyata kecerdasan emosionalnya luar biasa, kan begitu. Mungkin dulu prestasinya biasa-biasa saja, tidak pernah masuk 10 besar. Tidak pernah dapat ranking 3, ya ternyata sekarang banyak yang sukses. Oh iya kan mbiyen kae Dek Budi kae jan ranking 1 terus saiki kok trimo nuwun sewu, pekerjaannya biasa-biasa seperti itu, kan begitu. Ini banyak kita jumpai dan apa namanya pengalaman membuktikan hal yang demikian. Ternyata Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu berbanggalah bagi Bapak Ibu wali murid dan wali santri yang telah mempercayakan putra putri panjenengan di MTS dan MA Mida sekaligus di Pondok Pesantren Miftahul Huda Mondorotno ini. Terima kasih. Bapak Ibu jangan khawatir, ya, nasib seorang itu Allah yang menentukan. Kewajiban kita selaku orang tua hanya membekali dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang kita berikan kepada anak-anak kita harus didasari dengan keimanan. Sehingga tadi yang disampaikan, ayat yang disampaikan oleh wakil dari wali santri tadi, wali murid, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kurang percaya apa kita kepada janji Allah? Kurang mantap apa kita kepada firman Allah? Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran dan Allah berjanji innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah melenjani janji. Barang siapa yang beriman dan kemudian mempunyai ilmu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggi derajatnya di dunia dan tinggi pula derajatnya besok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak sekalian, sekolah di
MTS MA Miftahul Huda, jangan ragu-ragu, jangan kecil hati dan jangan minder. Bismillah bi'aunillah la haula wala quwata illa billah. Yang penting anak-anak sekalian rajin, anak-anak sekalian apa ini berjuang betul. Tadi Pak Prim menyampaikan manjada wajada, ya kan? Iya, harus bersungguh-sungguh. Ya. Kalau Anda adalah emas, kalau Anda adalah berlian, maka ditaruh dimanapun, bahkan dimasukkan dalam lumpur yang bau sekalipun, Anda adalah tetap emas dan Anda adalah tetap berlian. Ya. Jadi anak-anak sekalian tidak harus belajar istilahnya di kota besar. Di Semondo, Mondorotno pun kalau Anda adalah berlian dan Anda emas, tentu Anda akan dicari oleh orang. Percayalah itu. Oleh karena itu belajarlah yang giat. Anak-anak yang sekarang lulus MTS, ya, masuklah di MA. Karena ini adalah bagian dari visi misi kita untuk mendidik anak-anak kita, kader-kader kita, kader-kader Nahdlatul Ulama yang tangguh, kader-kader Nahdlatul Ulama yang tahan banting, kader-kader Nahdlatul Ulama yang siap beradu dengan orang-orang, dengan kelompok-kelompok yang akan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Yang lulus aliyah, kita sudah punya juga lembaga tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama, yang sekarang juga sudah punya prodi-prodi baru. Oke, anak-anak sekalian, yang lulus aliyah ini jangan-jangan ada yang sudah berencana untuk nikah. Belum ada ya? Mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Ya, anak-anak sekalian, tuntaskan dulu belajarnya, oke? Tuntaskan dulu belajarnya, paling tidak anak-anak sekalian harus S1. Ya, syukur ada yang meneruskan mondok, lanjutkan di MIDA atau mencari pondok pesantren yang lain, sehingga anak-anak betul-betul tuntas ilmunya. Kalbu Khairon ketika beliau apa namanya berdakwah, ya, sering menyampaikan bahwa lagu Mocopat yang dikarang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, mulai dari Micil Mas Kumambang sampai terakhir Megatruh dan Pocong Pucung, ya, itu diantara fase kehidupan manusia di situ adalah ada sinom dan kinanti, ya, ada sinom dan ada fase sinom dan fase kinanti. Siapakah mereka? Mereka adalah para wisudawan dan wisudawati itu, ya kan? Mereka sekarang adalah pada fase adalah generasi muda, remaja yang sedang dan apa namanya harus giat untuk mencari bekal untuk masa depan. Nek wis sinom ki nanti njurge asmorondono. Iya kan? Iya, cukupkan bekal anak-anak sekalian dulu. Jangan tergesa-gesa untuk masuk pada fase asmorondono. Ya. Ini saya khawatir nanti kalau belum mateng sudah masuk fase berikutnya nanti menjadi mogol. Nek mogol dadine mung dadi entut. Ya. Ya. Itu Bapak anak-anak sekalian, oleh karena itu saya pesankan agar anak-anak sekalian yang sudah di wisuda ini, yang MTS mari melanjutkan ke MA, tidak jauh-jauh. Bahkan mondoknya biar tuntas sekalian. Mondok niku nek ngendikane kiai kula nek gek 3 tahun niku gek iso ngliwet. Gitu? Nah, yang MTS ini, makanya lanjutkan sampai di jenjang aliyah, berarti paling tidak mondoknya sudah 6 tahun. 6 tahun niku nek ngumriti Pak Jalil syukur sekan alfiyah wis apal ngono nggih. Syukur. Nggih. Kula nggih apal alfiyah, apal alfiyah, 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 alfiyah ngoten apal. Ya. Nggih. Bapak ibu anak-anak sekalian yang saya banggakan, kemudian apa yang saya sampaikan, mengapa kemudian anak-anak sekalian apa istilahnya cukup belajar di MTS maupun MA MIDA atau pada umumnya ada lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Ma'arif.
juga mungkin perlu saya sampaikan khususnya kepada Bapak Kepala Desa dan Bapak Pengurus semuanya, sebenarnya Yayasan Miftahul Huda ini sudah berdiri selaku yayasan ataupun berbadan hukum sendiri. Tetapi mengapa juga harus bersama-sama, berkolaborasi, bekerja sama, dan juga berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif? Karena apa? Karena kita mempunyai satu visi misi yang sama, yaitu kita mengantarkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang Islami, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang mempunyai karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Luar biasa, tadi saya agak terenyuh ketika anak-anak sekalian tadi, khususnya yang Aliyah tadi, membacakan ikrar. Ada di situ di antaranya salah satunya kan menjadi generasi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi ya. Lah, ini bahkan menginspirasi saya yang ada di Lembaga Pendidikan Ma'arif, ini nanti mungkin akan menjadi program kami, menjadi wajib bagi sekolah-sekolah yang ada di bawah Ma'arif ketika akan mau wisuda memberikan pembekalan ke NU-an Aswaja. Kemudian nanti mereka pada waktu wisuda harus dibaiat. Gitu. Harus dibaiat sebagaimana ketika kita di PKP itu. Ya, anak-anak kita yang lulus otomatis sudah menjadi kader-kader militan kita. Karena apa? Kita khawatir betul dengan perkembangan akhir-akhir ini. Kita khawatir ternyata kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Nahdlatul Ulama ini luar biasa gerakannya, masif, terstruktur. Ya, lewat lembaga-lembaga pendidikan yang notabene mungkin lembaga-lembaga pendidikan baik SLTM maupun bahkan perguruan tinggi yang favorit-favorit. Mereka masuk di situ lewat yang namanya iya, mentor-mentor mereka lewat ini jamaah-jamaah ini anak-anak sekalian itu, kelompok-kelompok pengajian-pengajian anak-anak. Ya, ini karena mereka sadar dan juga kita menyadari betul bahwa mereka yang sekarang lulus Aliyah, lulus SMP yang kurang lebih usia 15 sampai 18 tahun, maka pada saat satu abad Indonesia tahun 2045 yang kurang lebih kalau kita hitung dari sekarang kurang lebih masih kurang 25 tahun. Gitu. Sekarang kita masuk tahun 20. Kurang lebih 25-26 tahun lagi satu abad Indonesia merdeka. Kira-kira yang akan menjadi presiden siapa? Mereka. Yang akan menjadi menteri siapa? Mereka. Umur mereka sekarang 18 tambah 25 kira-kira umur berapa? Umur 40 sampai 50 tahun. Kan begitu. Mereka sadar betul itu. Yeah. Oleh karena itu, untuk membawa Indonesia belok dari apa yang sudah menjadi kesepakatan para founding fathers negara Indonesia ini, tidak harus berperang, tidak harus angkat senjata, tidak. Karena kalau mereka angkat senjata, otomatis akan berperang dengan rakyat. Tapi mereka menyusup dari anak-anak SMA, anak-anak SLTP. Kalau mereka sudah teracuni, maka pada satu abad Indonesia yang akan datang, ketika mereka akan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, tidak usah berperang untuk membelokkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ternyata sekarang terbukti, menurut hasil survei dari Balitbank, Kementerian Agama, ya, yang dikomandani oleh dosennya Pak Pri, Profesor Dr. Abdurrahman Mas'ud, ya. Itu ternyata hasil survei itu ketika ditanya apakah Anda setuju negara Indonesia ini dasarnya diganti selain Pancasila, itu yang sudah menjawab dari anak-anak SMTA dan bahkan ada sebagian pegawai negeri itu sudah bisa mencapai 15-20%, kan menakutkan sekali, ya kan? Apakah Anda setuju kalau negara Indonesia itu diganti tidak NKRI? Banyak yang sudah setuju, itu hasil survei. Kan begitu. Lah ini kalau diteruskan anak-anak kita yang sekarang ini tidak betul-betul kita bekali dengan nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air, hubbul watan minal iman, maka untuk membelokkan negara Indonesia ini tidak harus dengan berperang, tidak harus dengan angkat senjata,
tapi racunilah pikiran-pikiran generasi muda kita ini. Oleh karena itu saya tadi betul-betul ini menginspirasi saya agar nanti alumni-alumni ya, output dari madrasah-madrasah yang ada di lembaga kita, keluar dari madrasah harus dibekali tidak hanya masalah kewirausahaan, tidak hanya masalah entrepreneur, tapi juga dibekali dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga nanti ketika lulus ini harus dibaiat menjadi kader-kader militan. Ya, dimanapun mereka nanti akan terjun di dunia kerja, di dunia apapun, tetap apa militansi sebagai generasi Ahlussunnah wal Jamaah tetap mendarah mendaging balung sungsum di hati kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya tadi dari penampilan-penampilan juga tadi Pak Supriyono juga sudah menyampaikan, saya tadi awal juga tidak menyangka mau keluar tari gambyong begitu ya. Loh, ini Aliyah kok keluarnya tari gambyong? Aliyah itu kan identik dengan gambus, dengan rebana, dengan terbangan, kan kira-kira begitu. Ini luar biasa, itulah Islam Nusantara. Iya kan? Islam Nusantara itu adalah agama Islam yang hidup di bumi Indonesia, yang hidup di bumi Nusantara, yang bisa mengkolaborasikan, yang bisa mengakulturasikan ajaran Islam dengan budaya-budaya lokal selama itu tidak menyimpang dari syariat Islam. Orang-orang yang sinis di luar sana, Islam kok ono Islam Nusantara, Islam ke yo Islam, kan begitu kira-kira. Sering muncul kalimat yang senada seperti itu mencemooh kita, karena mereka sebenarnya tidak paham apa itu Islam Nusantara. Wong Islam Nusantara, maksud ada istilah Islam Nusantara tidak boleh. Saya pernah ya, karena saya menurut saya selaku pengawas, bahkan ada saya monitor di SD yang notabene bukan SD kita, ya kepala sekolahnya juga begitu ngajak diskusi dengan saya. Pak Mirta, maksud ada Islam kok Islam Nusantara? Islam itu ya dari Rasulullah itu ya Islam saja, enggak ada Islam Nusantara. Saya balik, loh kok ada Islam terpadu, bedanya apa? Kan begitu. Ada kan Islam terpadu ya? Lah masa ada Islam terpadu enggak boleh ada Islam Nusantara, kan begitu. Kan hanya istilah saja. Syariatnya ya tetap syariat yang dibawa oleh Rasulullah, karena hidup di Indonesia Islam Nusantara tidak harus pakai gamis. Orang Islam di Indonesia boleh tetap pakai belangkon, kan begitu kira-kira. Orang Islam di Indonesia tetap boleh sholat pakai surjan dan jarit, tidak harus pakai gamis. Kira-kira begitu. Jadi mengartikan Islam Nusantara Islam yang hidup di bumi Indonesia. Itu Bapak sekalian, oleh karena itu tadi luar biasa, ini perlu diuri-uri sehingga nanti apa namanya kesenian-kesenian yang notabene nanti bisa dikolaborasi, tadi gambyongnya di Aliyah ya tidak kembenan, kan misalnya seperti itu ya kan, ya tetap menutup aurat ya kan, seperti itu kan. Iya, kalau bahkan mungkin kuda lumping pun ya kan? Ya kuda lumping yang islami begitu kira-kira, ya orang datang gue kesurupan, orang datang gue bong menyan ya kan. Kalau yang putri ya tetap pakai jilbab ya kan? Perspektif kita terhadap budayanya bukan masalah kuda lumping sejarahnya seperti apa. Dan menurut sejarah bahkan ada yang mengatakan bahwa kuda lumping itu adalah iya, itu menggambarkan tentang prajurit berkudanya Pangeran Diponegoro, kan kira-kira begitu. Hanya mungkin pernah ada kesalahan sejarah bahwa kuda lumping itu diakuptasi oleh salah satu ormas yang menjadi ormas terlarang di Indonesia, kan kira-kira begitu. Ya, ya enggak masalah misalnya seperti itu. Monggo. Jadi ya tadi pencak silat ya luar biasa ya, tadi ya ini ciri khas pencak silat NU nggih. Okay? Pencak silat NU, pagar Nusa, alhamdulillah Pak Kepala Desa, Bapak-bapak sekalian, sekarang pencak silat pagar Nusa ini setelah kita dari Ma'arif mewajibkan sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah madrasah yang ada di Ma'arif, luar biasa perkembangannya. Dulu itu kalau mau mencari atlet pencak silat
sulit sekali, hanya bisa dihitung dengan jari. Sekarang ketika kita mengadakan apa istilahnya lomba ya pencak silat internal Ma'arif itu sampai 2 hari tidak selesai, bahkan sampai lembur sampai malam karena banyaknya atlet yang ikut, luar biasa. Dan insya Allah nanti Pak Garnusa ini bersama-sama dengan Banser dan Banom-Banom yang lain sebagai bentengnya para ulama Nahdlatul Ulama. Insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian sebentar lagi kita akan punya gawe besar, yaitu Porsema, Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif ke-11 Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung. Ya. Kita Ma'arif cabang Temanggung akan menjadi tuan rumah dan punya gawe besar. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019, kurang lebih 2 bulan yang akan datang. Kita sudah mulai persiapan dan sudah mendapatkan restu dari Pak Bupati, bahkan sudah dibantu dana dari APBD Kabupaten Temanggung kurang lebih 800 juta. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan sukses. Termasuk salah satu di situ yang dilombakan nanti adalah ya ini tadi, ada pencak silat Wiralokanya yang dilombakan. Ya. Ini juga sebagai media ya untuk mengekspresikan ya keterampilan, mengekspresikan kemahiran, kelihaian anak-anak sekalian. Mohon dukungan dan doanya dari semua pihak, mudah-mudahan nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang paling akhir, pada Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah, baik yang dari MTS maupun MA, saya atas nama lembaga betul-betul menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa juga kepada segenap pengurus dan yayasan atas kerjasamanya. Dari lembaga pendidikan Ma'arif NU itu tidak bisa memberikan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Jangan panjenengan menuntut. Saya sampaikan dan saya garis bawahi ini begini. Ada beberapa sekolah yang sekarang ini kemudian memutarbalikkan logika. Karena mungkin ada beberapa oknum pengurus yang kurang respect dengan NU mungkin, atau mereka juga sudah terkontaminasi dengan virus rasa data NU-NU-nan begitu kira-kira ya, sehingga mereka mulai gembosi dalam tanda petik lah melu Ma'arif melu NU ke wis tau dibantu apa toh kan begitu kira-kira yeah. Jangan sampai nanti generasinya Pak Jahlil juga muncul generasi yang mempertanyakan itu. Bapak Ibu sekalian, para pendiri lembaga-lembaga Ma'arif yang ada dimanapun sampai di pelosok-pelosok desa, beliau-beliau para pendiri mendirikan lembaga pendidikan yang notabene kemudian bernaung di bawah Ma'arif, mereka dari awal tidak punya pikiran tak melok ke NU men oleh bantuan, tidak, saya yakin itu. Bahkan mereka berpikir bahwa saya mendirikan lembaga pendidikan kemudian dinaungkan di bawah NU adalah dalam rangka khidmah saya, dalam rangka sumbangsih saya, dalam rangka kontribusi saya untuk kebesaran dan kejayaan Nahdlatul Ulama. Begitu. Sehingga kalau ada seorang negarawan dari Amerika Serikat, siapa Pak Pri? Jangan kamu tanya. Presiden John F. Kennedy ya, jangan kamu tanya apa yang bisa negara berikan kepada kamu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu sumbangkan untuk negara, kan kira-kira begitu. Jangan kamu tanya apa yang bisa saya dapatkan dari Ma'arif dan dari Nahdlatul Ulama, tapi tanyalah pada diri sendiri kalian semuanya, apa yang bisa saya sumbangkan untuk kebesaran dan kejayaan Nahdlatul Ulama, kira-kira begitu. Yeah. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ataupun oknum-oknum yang berpikir picik seperti itu adalah memang dalam rangka untuk menggembosi. Lo kok ditakoni Ma'arif bisa membantu apa? Ma'arif itu sekarang Bapak Ibu sekalian punya 161 lembaga pendidikan yang ada di bawah Ma'arif.
ada 121 SDMI, ada 27 SMP SMA, SMP MTS, ada 13 MA, SMA, SMK. 161. Jurnek Ma'arif kudu jamin kelangsungan hidup sarana prasarana. Ma'arif kudu jamin gajine gurune yang jumlahnya kurang lebih 1600 guru. Njok duwite sapa? Logika yang gak ketemu. Kita bantu saja, misalnya kita bisa bantu sebulan masing-masing sekolah kita bantu 1 juta, njok sesasike ngetokke duit 1,1 juta ki duwite sapa? Ya kan? Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita sadari. Dan di lembaga manapun yang kalau lembaga itu bentuknya adalah bentuk badan lembaga, bukan milik pribadi, maka tidak ada. Muhammadiyah pun, ya mungkin Bapak Ibu sekalian dikira Muhammadiyah itu dari lembaga, dari badan, dari yayasan, Orkhaj Muhammadiyah itu terus dibantu, SD Muhammadiyah itu setiap bulan dibantu, tidak. Saya ini pengawas pendidikan, sudah 5 kecamatan yang saya singgahi, ya, Kecamatan Candiroto sudah, Mbejen sudah, Paraan, Kledung, Bansari sudah, Temanggung, Kaloran. Saya pengawas di situ dan saya monitor di sekolah-sekolah madrasah yang notabene adalah lembaga milik mereka. Bahkan ada yang lembaga milik cabang Tembara itu, kagungannya Pak Malik itu, Pak SDIT Istiqomah. Ya notabene itu adalah milik pribadi, bukan sebuah yayasan seperti Muhammadiyah atau PNNU begitu. Saya tanya, apakah dari organisasi itu membantu? Tidak. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, mungkin iya pada waktu berdirinya nggaweki gedung, pada waktu berdirinya membantu sarana prasarana, ya, kemudian pernah membantu ini dan itu, tapi bukan berarti setiap bulan, setiap saat itu mencukupi operasionalnya, tidak. Bahkan SDIT yang Istiqomah itu sendiri kepalanya saya tanya mboten Pak Miftah, 3 tahun pertama iya, tapi setelah itu ya disapih begitu. Ibarat kita Bapak Ibu sekalian duwe anak, punya putra, ya memang wis cilik diitik-itik, disekolahke nganti sarjana, dirabekke, nek wis rabi digaweke omah, umpama iso gaweke omah kan kira-kira begitu. Dipokokinya kita pokoki kae sawah sing kidul desa kae dipacolono, kita pokoki semene mbuka bengkel dadi penjahit. Setelah itu ndak ya masa wong tuwake ngeloloh bendino gitu. Kira-kira enggak juga kan Bapak Ibu sekalian. Setelah itu ya monggo anak-anak kita biar mandiri, punya manajemen sendiri. Manajemen sendiri harus memanage sendiri keuangan keluarganya masing-masing begitu. Kira-kira dari lembaga juga begitu Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada bantuan sedikit itu hanya sifatnya stimulan untuk memotivasi, kan kira-kira begitu. Oke. Ini saya sampaikan karena memang sudah ada indikasi dan sudah terjadi Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa, ada 1-2 pengurus yang ini sudah mulai ngotak-atik itu karena mungkin ada penyusup-penyusup dari luar yang untuk menggembosi masyarakat itu mulai mempertanyakan itu, mulai mempertanyakan itu. Lah melu Ma'arif NU terus entuke ki dibantu apa, entuk apa gitu. Karena mereka mungkin mau ditarik keluar dari Ma'arif. Marilah oleh karena itu kita rapatkan barisan, kita kencangkan ikatan akidah ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah kita dalam satu barisan. Jangan sampai kita dicerai berikan dan diadu domba oleh pihak lain yang mereka memang sengaja untuk merongrong kekuatan Nahdlatul Ulama. Kalau kita bercerai berai tidak dalam satu bendera Nahdlatul Ulama, mereka akan lebih mudah untuk melemahkan kita. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat, mudah-mudahan MTS dan MA Miftahul Huda di Mondorotno Bulu ini semakin maju dan semakin berkembang, dapat mengantarkan anak didiknya jadi anak-anak yang nantinya menjadi generasi penerus para sesepuh, menjadi generasi penerus Nahdlatul Ulama dan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunia hatal akhirah, bermanfaat untuk diri pribadi, keluarga, lebih tinggi lagi adalah kepada nusa bangsa dan agamanya. Dari lembaga apabila selama ini ada kekurangan dan juga tentu banyak sekali kekurangan dalam hal pendampingan, pembinaan dan lain sebagainya, saya mengaturkan
permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan kerjasama kita yang semakin mesra dan semakin baik ini nanti bisa ditingkatkan pada waktu-waktu yang akan datang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Atas kesempatan yang diberikan kami sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami cintai, acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan siswa-siswi berprestasi. Siswa-siswi berprestasi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda. Hamid Mustafidin, juara 1 pencaksilat praremaja kelas C kejurkap ke-6. Munawaroh, juara 3 pencaksilat praremaja kelas A kejurkap ke-6. Fatmawati Anjasmoro sebagai juara 2 pencaksilat kelas B putri kategori laga. Kepada yang saya panggil untuk maju ke atas panggung. Siswa-siswi berprestasi Madrasah Aliyah Miftahul Huda. Evanda Muhammad Fariski sebagai anggota Paskibraka Temanggung. Mutimatu Saadah sebagai juara 2 pencaksilat dalam kejuaraan Solo Championship se-Jawa Tengah. Elviana Masitoh, juara 2 pencaksilat Popda. Kepada yang terhormat Bapak Haji Miftahul Hadi MPD, Bapak Ahmad Kotim SAG dan Bapak Haji Supriyono MPD untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Yang pertama, oleh Hamid Mustafidin, juara 1 pencaksilat praremaja kelas C kejurkap ke-6. Yang kedua, Munawaroh, juara 3 pencaksilat praremaja kelas A kejurkap ke-6. Yang ketiga, Fatmawati Anjasmoro sebagai juara 2 pencaksilat kelas B putri kategori laga. Selanjutnya, Evanda Muhammad Fariski sebagai anggota Paskibraka Temanggung. Mutimatu Saadah sebagai juara 2 pencaksilat dalam kejuaraan Solo Championship se-Jawa Tengah. Elviana Masitoh, juara 2 pencaksilat Popda. Dimohon Bapak-bapak, dimohon untuk berfoto bersama.